kabar semuanya? Kali ini aku nge-vlog ditemenin sama Jili, sama Ojil. Jil tak kojil, kojil tuh, sama si kojil, kojil. Di video kali ini Mami Owi cuman mau menjawab pertanyaan dari kalian yang sudah ditulis di video sebelumnya. Sebelum Mami Owi menjawab pertanyaan kalian, Mami Owi tidak lupa mengingatkan bagi kalian yang belum mensubscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Jilinya diam aja ya. Mumpung emaknya lagi tidur, jadi aku bawa deh anaknya ke sini. Nih. Baiklah, kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama datang dari Anissa Gaming. Ojil minum susu apa kalau gak dikasih minum susu sama mamenya? Ojil minumnya susu SGM, LMM, sama susu beruang. Kisah horor, kisah sedih, maksudnya gini loh. Jadi maksudnya di sini udah aku rangkum gitu ya pertanyaannya gitu. Jadi biar nggak banyak juga aku ngetiknya gitu. Jadi Anissa Gaming ini bertanya, Ojil ini minum susu apa kalau misalkan dia nggak netek ke Owi? Ojil minum susu apa? Ceritakan kisah horor, kisah sedih, kucing kesukaan aku. Ojil itu apa? Ojil itu apa? Apa ya? Pertanyaan yang panjangnya lupa aku. Ya udah, Ojil diam aja di sini. Nemenin Mami. Terus ada juga pertanyaan dari Amel. Pengalaman pedih kondisi Owi saat pertama ditemukan. Kita jawab aja satu-satu aja kali ya dari Anissa Gaming dulu ya. Biar enggak ribet gitu nanti. Sini Jil. Sayang sini. Dia nih harus nemplok mulu sama aku. Ojil itu minum susunya minum susu SGM LLM, kalau enggak aku kasih susu beruang. Terus kalau kisah horornya mah banyak, sebenarnya mah nggak bakalan cukup waktu sedikit kalau aku nyeritain kisah horor, tapi nanti bakal aku ceritain di menit-menit terakhir mau beres ini aja kali ya, ngebahas yang lain aja ya. Jadi Mami Oyo nanti ngebahas soal kisah horornya nanti aja belakangan gitu ya. Soalnya banyak di sini yang nanya tentang cerita horor. Terus kisah sedih juga banyak banget. Aku mah sedih terus. Terus kucing kesukaan, aku mah kucing apa aja suka kecuali Persia yang pink nose tuh yang pesek banget gitu, aku nggak suka jujur aja. Aku mah lebih suka kucing yang begini aja deh gitu. Terus Terus Ojil itu jenis kelaminnya cewek. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Amel. Pengalaman pedih kondisi Owi saat pertama ditemukan. Kalau pengalaman pedih mah ya jujur aja, dari kecil aku tuh udah ngalamin yang namanya ngejalanin hidup tuh pedih. Pedih banget malahan mah guys. Cuman kayaknya gak cukup waktu sedikit deh untuk nyeritain ini nih gitu tentang pengalaman pedih aku. Jadi nanti aja di akhir aja ya, disatuin sama yang lain. Kebetulan ada juga yang nanya. Terus kondisi Owi pertama ditemukan itu yang jelas kurus. Kondisinya kurus. Selain kurus, bulunya juga tipis banget. Tapi yang aku salut dari dia, dia tuh baik banget, penurut gitu. Udah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga datangnya dari Wahyu. Kapan ketemu Owi? Di mana? Rumah Mami Owi angker. Ketemu Owi tuh di pasar. Kalau buat kalian yang selalu ngikutin TikTok Mami Owi pasti tahu. Ketemu Owi itu di pasar. Kapannya itu aku juga lupa, berapa bulan ke belakang ya. Kayaknya 5 atau 6 bulan ke belakang deh. Udah lama soalnya, lupa deh. Gak mau diem. Jil mau kemana Jil? Terus rumah Mami Owi angker enggak juga.
Enggak kok. Awal-awal iya merasa, tapi enggak kok. Terus pertanyaan berikutnya dari Ringga. Tahun berapa? Miara Owi. Tahun berapa? Ya tahun inilah. Aduh, belum lama kok aku adopsi Owi itu baru beberapa bulan ke belakang. Terus berapa jumlah kucing yang di depan sama yang dipiara? Yang dipiara asalnya 3, sekarang jadi 4. Nih, ada Jili, ada anggota baru. Kalau yang di bawah itu ada Otong, ada Oyen, ada yang si kecil itu namanya aku belum kasih nama. Terus ada anggota baru si Oksel. Terus ada yang item-item itu satu siapa ya namanya aku lupa, Markonah gitu. Apa Asih gitu ya, lupa. Pokoknya ada 8 ekor kalau enggak salah, 8. Terus kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Dari Vira Distia, berapa tahun miara kucing? Kalau di sini baru sekarang, baru beberapa bulan ke belakang, belum lama. Terus Coki itu umurnya kayaknya baru 5 bulanan deh atau 6 bulan gitulah. Oyen di mana? Kalau Oyen itu tinggalnya di luar, enggak di dalam rumah gitu. Cuman Oyen tuh dia memang suka main ke rumah kadang-kadang gitu. Kalau enggak nyebelin, kalau lagi nyebelin mah enggak diizinin main ke rumah. Terus Ojil matanya warna apa? Sampai sekarang warna mata Ojil masih terlihat warna tuh, hitam. Jadi belum kelihatan ini warna matanya yang sebenarnya ini warna apa. Mungkin setelah 2 bulan kayaknya baru kelihatan warna matanya. Kita lanjut lagi ya. Kimiko, dari Kimiko, pengalaman demam Oyen yang paling sedih. Nanti dibahasnya dibarengin ya. Terus Dwi Wulandari, Oi umur berapa? Oi umurnya 1 tahun lebih. Oi jenisnya jenis apa? Mix dong. Nadine, kemudian dari Nadine, Mami umur berapa? 32 tahun sayang. Coki dapat nemu atau dikasih? Coki itu dapat dikasih, bukan dikasih, sebenarnya aku yang minta. Jadi ceritanya aku tuh pengen si Oi itu ada teman. Bingung gitu nyari-nyari kucing di online, ada yang cocok harganya enggak cocok gitu kan. Ada yang ya pokoknya gitulah, enggak nemu-nemu intinya ya di online tuh gitu. Akhirnya aku kan punya tetangga nih, bukan tetangga sih, orang yang ngontrak di sini gitu. Ngasih tahu katanya kalau pengen kucing ayo kita ke sana katanya. Ke rumah tetangga aku yang dulu katanya di sana dia banyak banget kucingnya. Awalnya aku enggak percaya, ah masa sih kata aku teh kucingnya? Kucing apaan? Emang banyak katanya. Ayo kita ke sana, diajaklah aku ke sana. Pas begitu nyampe di rumahnya ternyata memang banyak sekali kucingnya, ada 30 ekor. Persia semua, enggak Persia semua, campuran deh. Nah, kebetulan aku mintanya memang yang masih kecil dan pengen jantanan. Kebetulan ada si Coki ya, itulah, seperti itulah ceritanya. Jadi, aku yang minta sebenarnya, bukan aku yang dikasih. Ah, Jilinya duduk di sini. Terus kita lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya dari Faras. Rumah di mana, orang mana? Rumah aku mah enggak punya rumah. Di sini aja bukan rumah aku, rumah suami aku. aku orang Bandung aslinya, Bandung Coret tapi ya, Cileunyi kabupatennya. Terus lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Alia Ayla. Takut enggak di rumah sendirian? Enggak. Aku mah enggak pernah takut, aku mah cuma takut sama Tuhan aja. Pernah lihat setan dari umur berapa? Umur berapa ya? Waktu aku masih kecil sayang, waktu aku masih SD kelas berapa ya? Dulu kelas 3, kelas 4 ya kalau gak salah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, datang dari Amelia. Nama mami siapa? Nama aku nih buat kalian yang belum tahu nama asli aku siapa, catat. Cynthia Luriani, tepatnya itu nama aku guys. Kalian kalau misalkan yang udah tahu IG aku pasti tahu nama asli aku apa. Jangan lupa di follow ya IG-nya Mami Owi @CynthiaLuriani. Ya si Jili naik dong lihat. Dia mau naik guys tuh. Bisa enggak naiknya?
tuh. Maaf, sorry, aduh celananya kelihatan malu banget kan ya, Owi. Eh, celana pendek dong. Ojil, kok Owi? Tadi aku bilang Owi ya, bukan Ojil. Ojil, dia ini meskipun baru 2 minggu umurnya, tapi dia ini udah bisa jalan, udah bisa kesana kesini, udah bisa main. Terus tiap ada yang naikkan kayak tangga begini, dia pasti bisa naik gitu. Meskipun penuh perjuangan naiknya. Ya Allah, mohon maaf ya, tadi celananya kelihatan. Kita lanjut lagi. Jadi mau di sini, mau ke kamera nih. Mau keluar kamera. Mana ini? Oh, ini. Selanjutnya pertanyaan berikutnya datang dari Amelia. Nama mami siapa? Udah kan ini mah. Oh, dari Puanita. Puanita bertanya apakah mami indigo? Dibilang indigo sih enggak juga. Cuman aku ini peka sama hal-hal begituan gitu loh, karena memang ada keturunan dari kakek. Istilah kata kalau orang tua zaman dulu tuh berilmu gitu loh, kakek aku tuh. Jadi memang diberi kemampuan lebih gitu, memang diberi kemampuan lebih yang enggak orang banyak bisa gitu loh ya. Kalau misalkan ini mah pasti paham deh. Terus ke pertanyaan berikutnya datang dari Adelia. Vitamin kucingnya apa? Vitamin kucing buat kucing aku tuh sebenarnya ganti-ganti dari awalnya aku beli di online, terus sampai minyak ikan, terus sekarang aku pakai Nutri Plus gel. Seperti itu. Pertanyaannya udah dijawab, sekarang kita nanti kena kamera, nanti mati kameranya. Kita ke pertanyaan, kita bercerita aja ya. Seperti yang udah Mami Oi janjikan. Jadi, pengalaman pertama Mami Oi lihat hantu itu tahun, kalau tahunnya pasti udah bakalan lupa deh, enggak bakalan inget soalnya masih kecil banget. Yang jelas masih kecil lah intinya. Itu pengalaman pertama lihat hantu itu waktu aku masih tinggal di Cileunyi di rumah nenek aku. Waktu kelas 3 SD deh kalau gak salah. Jadi dulu tuh kan aku tuh tinggal di rumah nenek aku di Cileunyi. Nah, waktu almarhum mama aku masih ada, kita tuh sering bolak-balik ke rumah nenek gitu loh. Tinggalnya tuh kadang-kadang di rumah sendiri, terus datang ke rumah nenek. Kalau misalkan mama aku lagi sakit, karena gak ada yang ngurusin anak-anaknya, jadi terpaksa kita semua tuh diungsikan ke rumah nenek beserta mamahnya gitu. Nah, pas suatu hari itu malam-malam bapak aku tuh ngejemput aku gitu, ngejemput anak-anaknya untuk pulang ke rumahnya. Di situ aku ngedenger ada orang laki-laki yang jelas baca Quran di atas pohon alpukat. Tapi itu kan malam-malam, guys, jam 8:30, aku masih inget jamnya. Dikat sebentar tuh, lihat. Dia pinter ngebersihin badan loh. Ya Jil ya? Jadi pinter ngebersihin badan ya. Jadi zaman dulu tuh rumah nenek aku tuh masih banyak pepohonan gede, pohon mahoni tahu kan? Nah, gede-gede kan pohon mahoni, pohon alpukat, pohon jambu air, pohon kelapa, pohon mangga. Udah gitu di deket rumah tuh memang ada makam gitu. Jadi jarak dari makam ke rumah itu mungkin sekitar 200 meteran lah kalau gak salah. Pokoknya ngeri banget deh. Nah, kita balik lagi ke cerita yang barusan ya. Aku lagi jalan nih ceritanya sama bapak aku nih. Dari rumah nih mau ke jalan raya nih, mau naik angkot nih zaman dulu nih. Aku ngedenger ada cowok baca Quran di atas pohon alpukat. Tapi kan dalam keadaan kita tuh gelap gitu, malam-malam jam 9 malam apa jam 9 malam gitu, lupa. Siapa yang mau baca coba baca Quran malam-malam di atas pohon alpukat yang segede itu, gede banget pohon alpukatnya pokoknya. Pas aku kan jerit-jerit. Akhirnya aku karena ketakutan jadi jerit-jerit, terus aku bilang, "Bapak, itu siapa yang baca Al-Qur'an? Bapak siapa yang baca Al-Qur'an di atas pohon alpukat?" gitu loh. Sampai akhirnya bapak aku jerit-jerit, sampai akhirnya aku balik lagi ke dalam rumah. Yang tadinya aku jalan kaki gitu mau ke jalan raya, gak jadi aku balik lagi ke dalam rumah. Aku nyamperin kakek aku, sambil aku bilang, "Opa, opa, ada yang baca Quran di atas
apapun, alpukat gitu. Gak mungkin, katanya siapa malam-malam begini, katanya yang mau baca Al-Quran di atas pohon alpukat. Dipanggil sama bapak aku, ditanya, siapa katanya yang, kamu siapa katanya baca Al-Quran, jadi pakai bahasa Sunda gini loh. Mana saha eta baca Al-Quran di luhur tangkal alpukat peting-peting. Turun, tapi nembalan loh guys dia tuh. Ngejawab gitu, bilang, ini Ujang, bilang itu gitu. Ujang mana? Katanya, turun katanya, jangan bikin takut orang. Tapi gak ada turun sama sekali dong. Tanda tanya kan siapa gitu. Ditungguin sama kakek aku gak turun-turun, itu orang yang baca Al-Quran tuh kan. Aku mah jujur aja ya, kalau setiap aku nyerita tentang hantu, pasti selalu merinding banget. Karena sebenarnya kalau misalkan kita cerita tentang hantu, mereka tuh sebenarnya tahu loh kalau misalkan kita lagi nyeritain mereka gitu loh. Jadi kadang-kadang aku suka, aduh males deh kalau udah nyeritain tentang hantu gitu loh, karena memang berasa gitu sama aku merindingnya. Itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua, nah zaman dulu itu, jadi zaman dulu itu kan waktu aku masih kecil, aku tuh kan suka disuruh ikutan lomba nari nih kalau tiap 17 Agustus sama mama aku nih. Nggak boleh enggak, itu harus, mau jam berapapun juga itu latihan harus. Nah suatu hari waktu itu aku latihan nari, pulang jam 9 malam juga, pas malam Jumat. Aku masih ingat sampai sekarang, malam Jumat. Mau kemana Gil? Sini. Pas malam Jumat pokoknya aku ingat banget. Begitu pulang nari, ada cewek pakai kerudung merah, tiang listrik tahu kan, gardu listrik. Nah dia diem di gardu listrik. Merinding. Dia diem di gardu listrik. Kepalanya tuh gak nunduk, ngeliatin aku tapi gak ada mukanya. Gimana sih? Jadi mukanya lurus. Aku gak ngeliat persis matanya karena memang kejauhan. Cuman aku tahu itu bahwa merinding banget dong, gila. Tapi aku tahu banget bahwa dia tuh gitu ngeliatin ke muka aku gitu. Tapi gak gerak-gerak. Aku pikir itu si Nur, teman aku. Aku bilang sama teman aku yang rumahnya deketan sama aku tuh, karena kita pulang bareng. Aku tanya, itu Nur bukan? Bukan, katanya. Oh, udah biarin aja, ayo katanya kita pulang. Sampai aku ditinggalin sama teman aku dong, guys. Sedih banget. Tapi itu cewek masih aja diem gitu loh di situ. Diem aja, berdiri aja gitu di tiang itu berdiri. Aku bingung kalau memang itu si Nur, kenapa diem aja di tiang listrik itu, ngapain gitu. Sampai akhirnya aku jalan pelan sambil ngeliatin terus, sampai aku masuk ke rumah pun masih ada. Kedua, nah yang ketiga, ini sama om aku sendiri pengalamannya. Masih kecil juga, karena dulu tuh memang di tempat tinggal nenek aku tuh di Cileunyi itu memang dulu banyak banget, bukan mitos lagi, itu memang kisah nyata, memang banyak banget kejadian-kejadian melihat hantu, orang-orang di ubur-ubur hantu kepala buntung yang cuman apa sih itu namanya, kepala buntung yang peretelan bawahnya itu loh, yang ada usus-ususnya kelihatan kayak gitu, apalah itu namanya, aku ngerti, kungkang apa ya, ya gitulah pokoknya. Nah pengalaman yang ketiga ini kebetulan om aku juga lihat, bukan aku aja. Nanti dikiranya aku dibilanginnya bohong lagi, padahal emang nggak bohong, memang bener aku lihat gitu kan. Kalau zaman dulu tuh kalau kita mau ngaji nih, itu kan setiap jam 5 sore itu kita pepujian dulu nih di masjid. Jadi sebelum kita ke masjid, kita setiap jam 4, jam setengah 5 tuh kita pasti selalu main petak umpet, main ucing-ucingan, main bola-bola kasti, main sendal yang dilempar-lemparin gitu loh. Zaman dulu tuh kan seru banget ya, beda banget sama zaman sekarang gitu. Apa ya namanya ya, aku lupa. Ucing boy namanya tuh kalau gak salah lah, apa aku lupa. Nah kita lagi lari-larian nih jam 5 sore, masih ingat, lagi lari-larian. Pas lagi belepotan banget ya. Pas kita lagi lari-larian nih. Oh tunggu sebentar, kenapa pengalamannya sama om aku? Karena kebetulan kalau keluarga dari mama aku nih, perbedaan umurnya nih sama aku sama om aku sama tante aku tuh nggak jauh beda gitu. Kalau orang Sunda bilang tuh cunaknaknya incunya anak gitu, incuannya anakan gitu loh, si anak sama si nenek tuh gitu. Nah kita balik lagi nih ya, habis itu aku lari-lari sama om aku, tiba-tiba ada kepala dong ngegerundul.
penuh darah, ya Allah sumpah itu mah aku sampai jerit-jerit tau nggak, sampai akhirnya aku jerit-jerit, aku udah aku pulang ke rumah, tapi cuma aku doang sama om aku yang ngeliat, yang lain enggak gitu. Om aku juga sampai lari-lari datang ke rumah gitu, kita pulang ke rumah sampai akhirnya kita bilang sama om orang tua kita gitu, kita ngeliat kepala buntung gitu, gelindir-gelindiran gitu, tapi nggak ada yang percaya guys, sakit hati. Mama aku gak percaya, nenek aku gak percaya, opah pun gak percaya. Itu mah kresek paling, katanya. Malah dibilangin kayak gitu, itu mah kresek palingan, katanya. Apa namanya tuh, kena angin, katanya, kerundul-gerundul. Jelas banget itu tuh kepala, penuh darah, bayangin. Om aku aja sampai jerit-jerit loh. Itu kita cuma kita berdua yang ngeliat, yang lain enggak, gitu. Nah, terus pengalaman berikutnya, banyak sih pengalaman aku lihat hantu tuh guys, bukan sekali dua kali, kayaknya nggak bakalan cukup waktunya gitu. Oh, mama aku sendiri nih, mama aku nih yang ngeliat nih. Jadi di belakang rumah aku itu kan lebat banget pohon, ada pohon sirsak, ada pohon mangga, ada pohon mengkudu zaman dulu tuh ya. Jadi zaman dulu tuh kaca dapur tuh kaca nako, tahu kan kalian? Pastilah tahu lah kaca nako tuh yang begitulah bentuknya tuh. Jeli saya ngapain? Jadi zaman dulu tuh nggak pakai gorden gitu sih kaca nako tuh, ya cuman kaca nako aja gitu. Mama aku tuh malam-malam lagi bikinin kopi buat bapakku. Tiba-tiba ada yang ngegelantung. Kalian tahu nggak apa yang ngegelantung? Budak letik hidung tuyul. Sampai mama aku jerit-jerit tau gak, sampai opa aku bawa golok lari ke belakang rumah, mana katanya, mana, oh di ini katanya dicari katanya tuyulnya mana. Pas dicari ke belakang rumah gak ada dong. Udah gitu zaman dulu tuh ya di Cileunyi itu kita tinggal tuh ya, setiap kita mau tidur tuh selalu kita ketakutan. Ketakutannya karena apa? Satu, karena setiap malam itu selalu di atas atap rumah kita itu selalu aja ada yang cekikikan. Miska, kalau tim jurnalisa bilang tuh wanita jelek. Miska itu selalu setiap malam tuh merinding. Setiap malam tuh dia tuh selalu jalan-jalan di genteng kita gitu loh, ibarat kita begitu, jalan-jalan di genteng kita gitu. Cekikikan, sampai kita ketakutan, sampai pokoknya setiap tidur itu kita tuh selalu pakai selimut, diselimutin semua, sampai akhirnya ketiduran besok paginya bangun. Apalagi kalau misalkan pas mati lampu nih, itu hal yang paling menyeramkan sekali. Kalau udah mati lampu, mati semua dah rumah, udah deh di dapur nggak dengar suara ini, nggak dengar suara itu, nggak dengar suara masak lah, apalah segala macem pokoknya. Terus apalagi ya, pengalamannya banyak banget sebenarnya. Itu yang di Cileunyi ya. Terus kalau pengalaman Mami Oi sendiri pas sudah besar di Banjarmasin, di Banjarmasin sering banget aku ngelihat yang aneh-aneh. Noni Belanda, terus tinggi besar, banyak banget deh pokoknya guys. Kayaknya udahan dulu deh ya ngebahas masalah hantu ya, soalnya nggak bakalan apa namanya tuh, gak bakalan kelar dengan waktu sedikit gitu loh, karena memang banyak banget pengalaman aku gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang aku indigo, bukan, gak indigo gitu, cuman kalau orang Sunda bilang tuh kawenehan gitu loh, gak sengaja gitu. Jadi bukan berarti aku tuh setiap datang ke tempat ini, oh aku bisa ngeliat kalau di sini ada hantu, gak bisa. Jadi aku ini lebih ke indera perasa gitu, lebih ke feeling aja kuat gitu. Karena memang dari kakek aku memang ada keturunan gitu, dari mulai anaknya pun bisa merasakan, cucu-cucunya pun memang bisa gitu. Dan bukan satu dua kali gitu loh ngalamin hal yang tentang hantu tuh gitu loh. Sampai ketempelan, sampai aku pernah ditempelin sama jin, sampai mau di ditumbalin juga pernah gitu, sampai istilahnya sampai aku dikejar-kejar, ditempelin berbingu-bingu sama hal begituan juga pernah gitu. Sampai aku nggak bisa tidur dalam satu minggu, bayangin orang kalau nggak bisa tidur dalam satu minggu udah mati kali ya. Waktu di Banjarmasin nih ceritanya, jadi di Banjarmasin itu aku tuh ngekos di Banjarmasin, kita satu kamar tuh dua orang. Di situ tuh memang katanya, menurut orang di sana, kosan itu tuh memang
kamar 201 itu memang gak banyak orang yang bisa nempatin lama. Paling lama tuh 1 minggu, abis itu keluar, 1 minggu keluar. Dan kebetulan aku memang kebagian di kamar 201 itu, karena memang cuma kamar itu yang kosong gitu loh. Selama 1 minggu guys, bayangin Mami Oi gak bisa tidur dong. Setiap Mami Oi tidur selalu bilang sama teman Mami Oi, jagain aku ya, nanti kalau misalkan aku kejut-kejut begitu tolong bangunin, kalau nggak dibangunin bisa-bisa aku mati kalau kena erep-erep. Kalau orang Sunda bilang sih namanya erep-erep, kalau kalau bahasa Indonesianya sih ketindihan. Itu yang namanya aku digangguin sama makhluk di sana guys. Ya Allah capek banget, sampai aku datang ke orang pintar, aku minta air supaya nggak digangguin, tetap aja digangguin, nggak tahu kenapa. Ternyata kata si Pak Haji tuh memang aku banyak, memang aku ini jiwanya memang banyak disukain sama makhluk-makhluk astral. Karena kenapa? Karena aku punya tulang rusuk yang renggang gitu loh, rongga ya, bener, tulang rusuk yang renggang gitu. Jadi si makhluk astral itu dia mudah untuk masuk katanya gitu. Jadi setiap setiap pergi ke tempat manapun, kalau misalkan aku nih ya ojolnya bobo dong guys, kalau misalkan apalagi ke tempat yang serem gitu udah pasti deh tempel di sini. Berasa loh, berat banget rasanya. Di sini pun aku udah pernah berapa kali, malahan sering. Nah, semenjak ada OI ini nih, sampai sekarang aku udah belum pernah ngerasain lagi yang namanya ketempelan. Karena makhluk-makhluk kayak begitu tuh ya, sebenarnya kalau misalkan kita terlalu fokus ketakutan, kitanya terlalu mikirin hal-hal yang mistis, itu tuh mereka tuh bakal mudah, dengan mudah tuh bakal masuk ke pikiran kita, yang akhirnya jadi kejadian gitu loh. Yang tadinya kita cuma ngerasa takut doang, takut ngebayangin hantu ini hantu itu, tiba-tiba karena kepikiran terus akhirnya datang datang sendirilah si hantu itu. Begitulah cara kerja hantu masuk ke dalam tubuh kita katanya, kayak itu guys. Jadi gimana ya, udah dulu deh kayaknya kalau ngebahas hantu ya nggak bakal selesai-selesai. Durasinya juga udah lama, udah mau 30 menit. Kalau masalah ngebahas tentang perihnya hidup aku juga banyak. Dari kecil juga sampai saat ini pun aku masih ngerasain perih kok. Aku mah kelihatannya aja kayak yang bahagia, ketawa ketiwi gimana-gimana. Guys, jangan salah, setiap orang itu punya problem. Hanya saja kalau untuk aku pribadi tidak mengumbar kesedihan, tidak mengumbar problem aku. Jadi ya udah, cukup kebahagiaan aja deh. Orang melihat aku tuh cukup yang bahagia-bahagianya aja deh gitu. Meskipun aku juga ngalamin kesulitan banyak, malahan apalagi di zaman aku masih kecil. Aku tuh jujur aja ya, aku ngalamin kerja di grosir, toko grosiran, tahu kan kalian? Nah, jadi tante aku tuh punya toko grosir. Dan kebetulan pas semeninggalnya mama aku, pas begitu mama aku meninggal, aku nggak tinggal lagi sama keluarga dari mama, jadi aku tinggal sama keluarga bapak. Nah, tinggal keluarga sama bapak itu, aku ya otomatis aku harus nurut lah sama nenek aku. Aku harus ditempatinnya di mana tinggalnya gitu. Dan kebetulan waktu itu aku tinggal sama tante aku. Tante aku punya punya toko grosir. Nah, jadi aku tuh kerja di situ tuh sambil kerja gitu. Ibarat kata kita tinggal di situ, tapi kita juga harus tahu diri gitu. Jangan cuma tinggal dikasih makan sama disekolahin doang gitu. Jadi memang harus tenaganya tuh harus keambil juga gitu. Itu aku tinggal tuh waktu kelas 1 SMP kalau nggak salah. 1 SMP aku tinggal di rumah tante aku. Aku kerja di toko grosirannya dia. Setiap hari aku manggul apa? Bukan manggul, ngangkat-ngangkatin dus mie, dus rokok. Jadi setiap ada orderan nih, misalkan kan dari satu hari itu ada orderan berapa orderan toko gitu banyak, dikasih satu lembar nih, tiap toko nih satu lembar nih. Nah itulah aku yang suka apa sih namanya tuh, yang suka belibet banget sih aku nih. Ngelis lah, kalau zaman sekarang tuh ngelis. Jadi apa aja nih orderannya, jadi disiapin barangnya. Nah itu sama aku tuh kayak begitu, suka disiapin barangnya. Terus ya pokoknya mah pedih banget deh kehidupan aku mah. Tapi aku mah selalu yakin sama Tuhan, di balik hidup aku yang pedih itu mungkin Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah buat aku. Jadi buat kalian siapapun yang mengalami hidup pedih, jangan pernah patah semangat, jangan pernah kenapa aku jadi sedih? Intinya jangan pernah patah semangat, selalu bersyukur,
apa yang sedang kita jalani saat ini. Terus kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita, untuk kehidupan kita di kemudian hari gitu loh. Karena percaya atau tidak, dunia itu berputar. Mungkin saat ini kita merasakan susah hidup, sulit, tapi gak tahu nanti. Bisa jadi nanti kita tuh jadi orang kaya, jadi miliarder, atau misalkan jadi orang sukses lah gitu. Jadi intinya jangan patah semangat ya guys buat kalian. Mami Oi juga kurang-kurangnya mah banyak pengalaman pedihnya mah, cuman nanti aja deh di live streaming aja gimana. Mau gak nanti Mami Oi live streaming nyeritain kisah hidup pedih Mami Oi, terus ceritain pengalaman, banyak-banyak pengalaman deh pokoknya. Kalau misalkan diceritain mah, orang bilang mah sebenarnya seru sih kalau misalkan ngedengerin Mami Oi cerita gitu, dari mulai pengalaman hidup paling perih, dari mulai senangnya, bahagianya, dari mulai ya banyak deh pokoknya. Udah kayaknya segitu aja dulu ya, durasinya udah banyak banget ya, 30 menit. Nanti besok kita lanjut lagi deh ya. Hari ini Mami Oi gak nge-upload Anabul karena Mami Oi sibuk dari pagi sampai tadi jam 4 sore. Beres-beres, gak berhenti-berhenti, dari mulai beresin lemari, beresin rak-rak TV, lap-lap, ngepel ini itu, masak. Jadi Mami Oi gak sempet buat ngerekam keseharian mereka gitu. Besok mungkin ya baru ngeposting lagi ya. Kalian mau tahu gak posisinya tidur Jili kayak apa? Aku kasih lihat ya. Mudah-mudahan ketangkep kamera. Karena ini pakai kamera depan. Mana ya? Nah. Liatin guys tuh. Kayak begini aja dia mah tidur, yang penting. Yang penting nempel di tangan aku. Kayak begitu aja bisa nyenyak ya tidurnya. Yang penting nempel di tangan aku gitu. Kalau udah nempel di tangan aku udah nyenyak banget dia tidurnya. Ya udah deh Mami Oi, akhiri dulu video ini ya. Terima kasih banyak yang tidak pernah bosan menonton video yang Mami Oi posting. Terus terima kasih banyak buat kalian yang tidak pernah aduh belibet lagi deh ini bahasa deh, kebiasaan deh, faktor U kali ya. Ya pokoknya Mami Oi ucapkan terima kasih banyak deh, udah gitu aja. Dadah, semoga memuaskan jawabannya dan ceritanya ya. Kalau misalkan pengen cerita di versi panjang, kita ceritanya nanti pas live streaming aja kali ya. Gimana menurut kalian? Kalau memang misalkan seru, mau dilanjut lagi ceritanya, boleh tulis di kolom komentar, oke? See you, bye-bye.